Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul calon besannya kaya raya sampai sanggup boyong anak gadisnya naik jet pribadi. Intip kesederhanaan keluarga Tisa Biani yang berbanding terbalik dengan kemewahan keluarga Irwan Musri. Kehidupan asmara putra Maya Estianti dan Ahmad Dhani, Dul Jailani dan Tisa Biani belakangan ini memang menyita perhatian publik. Bukan tanpa alasan, hal itu karena keduanya mendadak mengumumkan hubungan spesial mereka. Walau sempat bikin terkejut, namun hubungan itu mendapat banyak dukungan dari netizen. Tak hanya netizen, keluarga Dul dan Tisa Biani juga tampak menerima dengan baik hubungan tersebut. Bahkan baru-baru ini, orang tua Dul, Maya Estianti dan Irwan Musri turut memboyong calon mantu mereka, Tisa Biani, liburan ke Bali. Tak hanya itu, Tisa juga sudah diajak merasakan naik jet pribadi milik ayah tiri Dul Jailani, Irwan Musri. Ayah tiri Dul memang dikenal memiliki kekayaan yang berlimpah. Irwan Musri merupakan seorang pengusaha yang sukses. Ia mewarisi darah orang tuanya yang juga seorang pedagang jam tangan dan kecintaan terhadap otomotif. Irwan adalah seorang CEO dan presiden direktur PT Time Rindo Perkasa Internasional. Saat ini, Time Internasional setidaknya sudah punya 92 toko di penjuru Nusantara. Kabar terakhir menyebut, perusahaan suami Maya setidaknya mempekerjakan antara 500 hingga 1000 karyawan. Melalui perusahaannya itu, Irwan memperkenalkan beberapa jam tangan mewah seperti Chanel, Fendi Berluti, Rolex, Chopard, dan Tudor. Bahkan, saking suksesnya, Time Internasional sampai disebut pembudidaya label mewah terkemuka. Tanya keluarga Maya Estianti dan Irwan Musri yang mengajak calon mantu mereka. Orang tua Tisa Biani juga tampak sudah memboyong calon mantu Dul Jailani untuk makan bersama. Dalam unggahan itu, orang tua Tisa bersama anak serta calon mantu mereka terlihat makan di sebuah restoran yang memiliki dekorasi unik. Bahkan mereka terlihat nyaman duduk lesehan. Tak hanya itu, tempat makan tersebut juga terlihat simpel dan indah, yang terbuat dari kayu layaknya gubuk. Di momen itu, orang tua Tisa dan Dul serta kakak sang artis juga terlihat semringah bukan main. Tak hanya momen makan bersama, kesederhanaan keluarga Tisa Biani juga terlihat saat ayah dan ibu Tisa berada di rumah makan berdua. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Sampai jumpa.